Pemirsa, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat tetap menjadi destinasi wisata favorit warga ibu kota dan sekitarnya yang ingin mengisi libur Lebaran bersama keluarga. Situasi lalu lintas menuju kawasan Puncak, tepatnya di Simpang Gadok, sejak pagi tadi sudah macet. Para wisatawan memilih untuk keluar kendaraan yang berhenti total. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem arus satu arah secara situasional. Untuk itu, pihak kepolisian mengimbau seluruh pengguna jalan terus memperhatikan kendaraan mereka dan juga memperhatikan kondisi tubuh saat berkendara.